Apa yang bisa menjadi kenikmatan di muka bumi ini? Apa coba? Harta yang kalian miliki, tidak ada artinya harta. Tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya pangkat, tidak ada artinya apapun yang Anda miliki di dunia ini kalau Anda tidak mempunyai rasa cinta oleh Nabi kepada Nabi Muhammad atau tidak dicintai Nabi Muhammad. Tidak ada artinya. Semua ini hangus, semua ini tidak ada manfaat. Para ulama mengatakan, bagaimana saya ini bisa merasa aman kalau Rasulullah SAW tidak cinta kepada saya? Tidak ada keamanan. Makanya kita selalu, apa gunanya kita selawat? Apa gunanya kita keliling surga? Tidak ada lain. Kita ingin mendapatkan syafaat beliau. Apa yang diinginkan? Semua yang kita miliki sirna. Dan tidak sedikit pun ya akan membawa kita menuju kenikmatan kalau semua yang kita miliki tidak kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad.